Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Bejo Gaming Channel. Oke cuy, di sini Bang Bejo membawa Commander Asta Skill 2 ya. Dan kelebihan dari Asta Skill 2 ini, apabila ada salah satu lawan yang masuk lobby cuy ya, yang kalah, kita langsung dapat warisan hero. Tapi ya ini cuy ya, untuk skill 2 nya ini kalau misalkan belum ada yang lobby, kita tidak dapat apa-apa ya, minusnya itu cuy ya. Oke, buat teman-teman yang udah support channelnya Bang Bejo, aku ucapin terima kasih. Dan tentunya Bang Bejo selalu mendoakan kalian sekeluarga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Untuk yang baru gabung jangan lupa cuy ya, biar Bang Bejo semakin gacor, semakin semangat upload video, kalian tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tapi gini cuy ya, untuk skill 2 Asta ini kalau kita tidak hoki, kadang kita dapat hero nya itu juga melenceng ya cuy ya, tidak sesuai dengan combo yang telah kita buat ya cuy ya. Tapi kalau hoki, kita bisa dapat hero bintang 3 blessing gitu cuy ya. Tapi ini namanya kan game cuy ya, jadi kadang hoki kadang tidak itu sudah wajar cuy ya. Oke, langsung saja kita sambut Astro cuy ya, combo Astro dengan Commander Ria skill 3 ya cuy ya. Ini Commander Ria ini untuk skill 3 nya ini kita bisa langsung blessingin hero yang masih belum bintang 2 ya cuy ya. Tapi lumayan lama ini cooldownnya, kalau tidak salah itu sampai 15 round ya cuy ya. Di sini Bang Bejo pengen buat combo Magi lagi cuy ya, Magi Norton Veil. Kalau kemarin itu apakah karena hoki atau emang sakit cuy ya, di sini Bang Bejo pengen buat lagi ya. Nah buat teman-teman kemarin yang Bang tolong bikin combo yang unik 666 gitu cuy ya, di sini Bang Bejo masih belum terlalu menguasai cuy ya, belum menguasai skill itu. Dan di sini Bang Bejo udah Bang Bejo serahkan kepada Bang Sugeng Monosok ya, yang biasanya kalau bikin combo itu selalu unik ya cuy ya. Oke, Freya sama si Layla langsung sikat cuy ya. Kita masuk di fightbox yang pertama. Waduh, ada Domi, ada Kristal Kadia, langsung disikat cuy ya sama musuhnya. Oke, kita ambil si Silong saja cuy. Ini lumayan kalau tidak kepake, ini hero 4 gold ya cuy ya. Nanti bisa buat tambah-tambah duit kalau tidak kepake cuy ya. Tapi di sini Bang Bejo pengen pakai si Silong ini cuy. Oke, di sini Bang Bejo bertemu combo WM ya cuy ya. Ini musuhnya ke arah WM. Ketemu Freya Immortal cuy. Oke, mantap bilangnya. Oke, meninggoy. Walah, Martisnya ulti cuy. Ayo Harith balas. Oke, akhirnya Bang Bejo masih menang cuy ya. Oke, berapi-api di 100 ya cuy ya. Freya sama si Layla. Oke, Freyanya dapat blessing WM cuy ya. Apakah nanti bisa ke 6 WM? Kita tunggu saja cuy ya sampai selesai game ini. Tapi yang jelas Bang Bejo di sini pengen buat 6 Magi cuy ya. Untuk sinergi tambahannya nanti bonus gitu aja cuy ya. Nah buat kalian yang mau push rank, Bang Bejo saranin mumpung ini si Magi ini lagi di buff cuy ya, kalian pakai combo Magi aja. Ini sangat kuat cuy ya. Kalau Bang Bejo sendiri yang diprioritaskan bintang 3 itu si Chang'e cuy ya. Chang'e itu kalau sudah bintang 3 pegang full item
sama kristal udah tidak ada akhlak lagi cuy. Lah ini cangkanya langsung nongol aja ya. Oke, Franky sikat, Freanya kita skip aja cuy. Ada Harith, Martis sama Esme, nanti kita sikat setelah lawan Krip ya cuy ya. Item Mage, oke cuy ya. Ada item Mage, Winter Transition. Oke, langsung sikat. Oke, Chang'e sikat juga cuy ya. Ada Valir 2 biji. Oke, langsung dapat blessing superhero ya cuy ya. Ini kita tinggal nunggu si Aurora keluar cuy ya untuk aktifin Northern Veil-nya. Oke, Vale ulti nak. Boom, langsung hilang. Walah, tapi ternyata Bang Bejo kalah cuy ya. Tadi sebenarnya Bang Bejo berharap bisa perfect win cuy, tapi ternyata di sini kalah ya. Oke, Chang'e, Harith belum dapat blessing cuy. Kita tuker sama si Franky saja cuy ya. Franky kita tarik. Nah, ini ada Chang'e 2 biji cuy ya. Esme belum dapat blessing. Oke, ketemu combo Archer aja ya. Ini Archer ini tidak terlalu terasa cuy sekarang. Bang Bejo tidak saranin kalau kalian mau push rank ya. Oke, Chang'e mantap, masih kuat aja ya. Ulti nak. Walah, ulti lagi. Waduh, waduh, sorry cuy ya. Kenapa Bang Bejo sebut Chang'e cuy, padahal Esme ya. Sorry, sorry cuy ya. Bang Bejo gagal fokus ternyata ya. Oke, Franky langsung kita sikat cuy ya. Ada Kadita. Ini kita jual dulu cowoknya aja ya. So, kita jual, kita sikat si Kaditot ini cuy. Kita tukar sama si Zilong. Kita aktifin 4 Mage dulu cuy. Nah ini kok sudah sekarat cuy musuhnya. Ini darahnya sudah sekarat, duitnya juga nol cuy. Oke, Chang'e-nya masih belum tersentuh cuy ya, masih cukup strong. Jebret, hilang cuy ya. Papi Franky-nya kena ultinya Chang'e, langsung hilang cuy. Oke, masuk di fight box yang kedua cuy. Gila, ini dapat urutan yang terakhir. Semoga aja masih dapat item. Walah, kita sikat si Aurora aja cuy ya. Itemnya sudah dihabisi cuy ya, disikat sama musuhnya. Sebenarnya Bang Bejo juga pengen bereksperimen cuy ya, Mage Los Pecados, tapi belum jadi-jadi loh cuy dari kemarin. Pengen banget Bang Bejo itu ya. Nanti sekali seropot dapat item kan mantap cuy ya. Boom, kena boomnya Aurora, tapi masih belum terlalu terasa cuy ya. Auroranya masih bintang 1 ya. Aurora ini kalau aktif Northern Veil udah bintang 3 cuy ya. Sekali bom itu rata cuy ya. Oke, Lunoknya bangun. Ya langsung meninggal cuy ya, dikeroyok berenam. Oke, di sini Bang Bejo sudah dapat 2 hero warisan ya cuy ya. Ada 2 orang yang sudah tosun cuy. Nah ini kok dapatnya Cho aja ya, Cho bintang 2 sama si Freya ya, Freya bintang 1 aja ya. Oke, kita sabar dulu aja ya. Nanti setelah ini kita aktifin 6 agennya aja ya. Waduh, ini adu Aurora cuy ya.
Cloudnya ulti. Waduh. Walah. Gila cuy, ini Martisnya bintang 3 ulti-ulti. Walah, Esme-nya langsung tersungkur ya. Oke, Bang Ucho 2 kali menerima damage kekalahan cuy ya. Waduh, WM-nya ini juga menggoda lo cuy. Waduh, akhirnya Chang'e nongol cuy. Ada Chang'e lagi, kita jual si Argus ya cuy ya. Ini Chang'e-nya kurang satu biji aja cuy ya. Semoga aja setelah lawan creep ini kita langsung dapat Chang'e ya. Mantap, dapat buku sama kristal lightbound ya cuy ya. Kita tidak perlu mirror device, kita ambil kristalnya aja cuy ya untuk aktifin sinergi lightbound ya. Soalnya ada Harith juga. Freya tidak dapat blessing cuy. Lah ini Chang'e-nya nongol cuy ya, langsung double blessing. Blessingnya Kadia sama Magi cuy ya. Jadi di sini item sudah full di Chang'e cuy ya. Chang'e Lightbound. Ini Freya-nya bintang 3 loh cuy. Jebret, langsung bocor Freya-nya. Ulti lagi nak. Jebret meninggoy, waduh pakai immortal cuy ya. Bang Bejo sudah ngulti Aldous. Walah, sekali tebas Chang'e nya langsung meninggoy ya cuy ya. Ini efek dari itu cuy, mage nya masih 5 ya, belum ke 6 mage. Oke, kita aktifin, masukin si Odette ini cuy ya. Nah kalau ini udah bisa diandelin cuy ya, Chang'e nya bisa diandelin ini. Boom, oke mantap. Kita ketemu combo Swordsman ya cuy ya. Swordsman sekarang tidak sakit cuy ya setelah di nerf oleh si Papi Muntun cuy. Oke mantap, tinggal Layla sendiri. Chang'e nya belum ulti, Layla nya sudah meninggal ya cuy ya. Ada Luo Yi, langsung sikat. Oke, kita tahan dulu di 21 gold aja ya. Di sini Bang Bejo sudah aktif 5 sinergi aja ya. Kalau bisa nanti kita banyakin lagi, kita tambahin lagi, kita aktifin sinergi Kadianya juga aja ya. Kadia sama elementalis. Soalnya di sini Bang Bejo punya si Luo Yi aja ya. Oke, tumbang juga aja ya. Dapat warisan hero lagi. Oke, masuk di fight box yang ketiga cuy. Walah, bukunya disikat. Oke, kita masih dapat item mage ya. Boom, walah dapatnya si Lance ya, Lance Blessing Swordsman ya cuy. Waduh, Odette-nya nongol cuy ya. Kita buang lagi si Esme. Esme-nya bintang 2 aja cuy ya. Cukup bintang 2. Soalnya kita punya Chang'e ya, sudah bintang 3. Boom. Aduh, ini belum terlalu terasa cuy ya si bomnya Aurora ini. Oke, terbang-terbang paninya cuy ya. Walah, langsung hilang kena ultinya Vale. Oke, di sini Bang Bejo menang lagi cuy ya. Berapi-api cuy ya di 55 darahnya Bang Bejo. Oke. Kita up level, masukin si Lance cuy ya. Lance mending Luo Yi aja cuy ya. Oke, kita tarik si Lance ya, kita aktifin elementalis sama si magenya cuy ya. Kok magi, sorry cuy ya, Kadianya cuy. Di sini Bang Bejo sudah aktif 7 sinergi aja ya. Oke, Freya bintang 3 full item cuy.
Claude-nya meninggal ya, Claude Astro Power langsung meninggal. Ulti lagi nak jebret langsung hilang. Boom, tinggal 7 ya cuy, darah musuhnya dapat warisan hero lagi cuy. Jebret Akai bintang 3 Blessing Guardian cuy ya. Tapi di sini Bamjo tidak, kayaknya sudah tidak butuh Akai ya. Kita jual saja Akai, lumayan dapat duit cuy ya. Waduh, di bom Aurora tapi ditarik sama si Papi Frankie cuy ya, tidak kena bomnya. Waduh, ada kristal Gunner cuy ya. Di sini Bang Bejo pengen cuy ya. Oke, kita sikat sama si konsentrat energinya cuy ya. Kenapa Bang Bejo kok di sini ambil kristal Gunner? Bang Bejo pengen nanti aktifin Lost Pegasus-nya sama sinergi Gunner ya cuy ya. Kalau kita sampai ke fight block lagi. Semoga aja musuhnya tidak tusun cuy. Karena Bang Bejo di sini pengen aktifin sebanyak-banyaknya sinergi gitu cuy ya. Di sini sudah aktif 7 aja ya, 7 sinergi. Ketemu combo WM Preadomi, apakah masih bisa kita counter pakai Magi cuy? Oke, Freanya udah mulai bocor cuy. Walah, mantap sekali cuy ya. Kita pulangkan ke arah lobby, mantap, dua orang langsung lobby aja ya. Tinggal Baywan, tapi darah musuhnya ini sekarat cuy ya. Kayaknya tidak sampai di Facebook. Dan di sini Bang Bejo langsung dapat warisan Martis bintang 3 sama Freya double blessing. Freyanya double blessing, ngeri juga cuy. Dan di sini duitnya Bang Bejo masih 40 cuy ya. Walah, di sini Bang Bejo akhirnya menang cuy ya. Oke, tinggal Karintot sendiri. Walah, tidak terasa cuy. Ulti Chang'e langsung pecah cuy ya, dan masuk ke lobby aja. Oke, akhirnya Bang Bejo di sini bisa memenangkan match ya dengan 7 sinergi aktif ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan videoku kali ini. Jangan lupa cuy ya, subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Magic Chess and bye.